Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Adik-adik sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan IPA. Sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari IPA yang akan kalian pelajari. Yang dimaksud dengan IPA atau lebih dikenal dengan ilmu pengetahuan alam yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan alam atau yang dikenal dengan IPA. Apa sajakah yang berada di lingkungan sekitar kita? Di antaranya yaitu makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Salah satu contohnya, makhluk hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, virus, dan bakteri. Sedangkan contoh makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara, batu, awan, matahari, dan lain-lain. Adapun objek IPA yang akan kita amati, yang pertama yaitu mengenai biotik dan abiotik. Kalian sudah tahu apa itu abiotik dan biotik? Objek biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala pertumbuhan dan perkembangan, maka disebut dengan objek biotik. Sedangkan objek abiotik adalah semua benda tak hidup yang ada di sekitar kita atau yang ada di dalam lingkungan makhluk hidup. Adapun contoh dari abiotik yang pertama yaitu tanah, air, udara, batu, awan, dan lain-lain. Adapun tiga langkah penyelidikan objek IPA yang pertama yaitu pengamatan, yang kedua inferensi, dan ketiga yaitu komunikasi. Saya akan jelaskan yang pertama yaitu mengenai pengamatan. Menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang kalian butuhkan. Yang kedua, membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian, yang ketiga yaitu mengkomunikasikan, yang dimaksud dengan mengkomunikasikan di sini yaitu. Hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan, yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Adapun kegunaan mempelajari IPA antara lain memahami berbagai hal di sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup, menyelesaikan masalah, dan berpikir logis serta sistematis. Objek yang dipelajari dalam IPA antara lain meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksi untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Sekarang, sebagai bahan evaluasi, Bapak akan kasih tugas, yaitu amati lima hewan yang sering kalian temui di sekitar rumah, tuliskan ciri-cirinya ke dalam bentuk tabel. Oke, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan untuk kali ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.